Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. selawat dan salam kita ucapkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini kita langsung mempelajari di buku Ainsar kita tentang materi al-qomariyah dan asyamsiyah. <tuh> Baik, uh, Pada halaman 72 pelajaran 57 yang harus diperhatikan di sini adalah eh, hukum al-qomariyah. Hukum al-qomariyah. <tuh> Apa tuh al-qomariyah? Eh, arti al-qomariyah itu adalah bulan ya, bulan terang, jelas membacanya. Jadi yang dibaca jelas di sini adalah huruf lamnya ya, yang dibaca jelas adalah huruf lamnya jadi tidak boleh uh, lamnya tidak dibaca tandanya apa dengan <tuh> dengan lam itu ada tanda sukun lam itu ada tanda sukun jadi adik-adik Ananda semua kalau lam ada tanda sukun itu dibaca lamnya di sini ada Alif kemudian sod di atasnya itu namanya hamzah wasol ya hukum hamzah wasol ini ya bisa dibaca a i atau u jika di awal kalimat jadi di sini kalau bertemu dengan uh, alif lam atau al ini kita baca dengan jelas lamnya ya kita baca dengan jelas lamnya baik uh, kita baca untuk eh, pertama ya contoh yang pertama di sini ada huruf alif di sini ada huruf alif huruf yang eh, alif ba jim sampai ya itu adalah huruf alkomaria yang semuanya dibaca jelas yang semuanya dibaca jelas ya adik-adik ananda semuanya bisa dilihat di situ dari alif sampai ya <tuh> dan tidak semua e, al-qomariyah ada juga nanti insyaallah kita akan bahas asyamsiyah. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 huruf e, al-qomariyah. Baik, kita baca yang pertama contoh alif al-asyhadu al ashhadu bukan dibaca uh, ashhadu tapi dibaca al ashhadu dibaca lam sukunnya yang kedua yang uh, huruf ba al bashiru al bashiru ya al bashiru kemudian yang selanjutnya huruf jim. Al-Jannati Al-Jannati. <tuh> Kemudian huruf ha. Al-Halimu Al-Halimu. Ya, yang sebelahnya Ananda semuanya bisa berlatih sendiri, ya. Kita baca satu contoh saja. Kemudian huruf kha. Al-Khalidina Al-Khalidina Kemudian Huruf Ain Al-Aliyu Al-Aliyu Huruf Ain ya <coughs> Kemudian huruf Gha Al-Ghafirina Al-Ghafirina Kemudian ada huruf Fa Ulang al hu al hu Di sini ada huruf ta sukun kita anginkan Al-Fathhu ya Kemudian ada huruf qaf Al-Qanitin al, -qanitina. al -qanitina. Ta tetap tebal ya al -qanitina. ya Kemudian ada huruf kaf ya huruf kaf Al Karimi, Al Karimi, kemudian ada huruf mim, Al Mizani, Al Mizani, tetap diperhatikan panjang pendeknya ketika membaca, <tuh> terutama yang dua harokat, ya. Kemudian huruf wow, Al Waridi. Al-waridi Kemudian ada huruf H ya. Ada huruf H Al-himi Kemudian ada huruf Ya yang terakhir Al-yamini Al-yamini Baik uh, Untuk contoh di bawah Sini jika dia di tengah kata ya, hamzah wasolnya hilang hamzah wasolnya hilang ya, hamzah wasolnya hilang jadi kita baca robbal alamina bukan Robbal, al. ya, bukan Robbal, ya bukan tapi robbal alamina ya, robbal alamina baik kita baca contohnya tiga Kemudian yang selanjutnya adik-adik atau ananda bisa dibaca sendiri di rumah. Ya. Walula walula ya, la-nya dipanjangkan. Walula sama panjangnya dengan uh, u ya, la panj sama panjangnya dengan u. Kemudian contoh yang kedua anhumul azabi anhumul azaba One. anhumul azaba kemudian contoh selanjutnya wahual wahidu wahual wahidu baik itu contoh uh, tentang alqomariyah yang lamnya ketika sukun atau ada alif lam dibaca jelas. Kalau di tengah hamzah wasalnya tidak tidak dibaca. Baik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya pelajaran ke-58 tentang asyamsiyah. Tentang asyamsiyah. Di sini ada at-tanadi. At-tanadi. Kalau tadi lamnya dibaca kalau sekarang lamnya tidak dibaca langsung dimasukkan ke huruf ta dan dibaca a ya dan dibaca a kalau tadi kan dibaca a juga ya sudah kita jelaskan tadi untuk hamzah Wasol bisa dibaca a i atau, atau u kalau ada alif lam langsung dibaca a sama dengan al atau asyamsiah ini baik di sini kalau ada tasdid Ya, kalau ada tasdid setelah lam, itu berarti dia tidak e, dibaca lamnya. Ya, tidak dibaca dan lamnya tidak dikasih harokat atau e, tanda sukun. Kalau tadi lamnya dikasih tanda sukun. Huruf-hurufnya adik-adik atau ananda bisa dilihat sendiri. Ada huruf ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod ba to, zo, lam dan nun ya kalau adik-adik atau ananda belum hafal huruf-huruf uh, ini ya huruf-huruf ini bisa dilihat rumus-rumus uh, yang Ustadz berikan tadi ya rumus-rumus yang Ustadz berikan tadi baik kita masuk ke contoh ta at tanadi at tanadi Kemudian sa, contoh sa. as asulusu, as Sa, ujung lisan dengan ujung gigi atas ya. Kemudian ad-dari. Ad-dari. Kemudian untuk za. Az-zunuba. az Kemudian contoh roh. Ar-Rasulu Ar-Rasulu Kemudian contoh za az-zadi az-zadi Kemudian contoh sin assalama assalama Baik kita masuk ke contoh shin Kita balik lagi Asy-syamsu asy kemudian contoh sad as-subahu as-subahu kemudian contoh dad ad-dani ad-dani contoh ta al-tayri, al-tayri, contoh za Al-Zalimu, Al-Zalimu. Contoh Lam. al alamama al -lamama. Contoh Nun. Pan sebentar. Contoh Nun. An-Nasi, An-Nasi. Ya, ini. An-Nasi. Baik, itu contoh jika dia e, satu kata saja. Yang kedua ini contoh yang sudah menggabungkan dua kata. Bagaimana contohnya? Di sini ada Robbis Samawati, ya. Bukan dibaca Robbi As Robbil Robbil Samawati kan payah, ya. Jadi langsung dimasukkan uh, ke huruf sin, robbis, robbis cara membacanya, robbis atau bukan dibaca, as salah ya, tapi robbis Hamzah wasolnya tidak dibaca dan lamnya tidak dibaca, robbis samawati, robbis samawati seperti itu bacaan untuk kalau dia sudah bersambung. Baik, kita baca tiga contoh ini. Walaisadzakaru Walaisadzakaru Minan nadimina Minan nadimina Kemudian yang terakhir Inna syirka baik uh, ananda anak ustaz yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai di sini dulu uh, pertemuan kita di sesi uh, pelajaran huruf al qamariyah dan Al-Syamsiyah semoga yang sedikit ini bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha ila anta أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته